Gak ada lagi urusan kamu pergi ah. Kamu jangan ngajak ngomong. Gigi keluar nggak lama. Kok si Mary? Ah, si Mary sama dukun yang tadi. Kok dukun tadi kayak pengamen? Wah, aku baru nge si Mary ini semua dalangnya dia ngerjain aku. Tadinya mau kita tenggelam tapi aku udah susun rencana buat Gigi. Rencananya apa? Nih, itu orang mudah-mudahan masih mau tuh beli rumah kita tuh. Jangan sampai 15M. Sekarang lagi susah sayang. Semoga tuh orang jadi beli 15M hari gini. Bos. Tuh benar kan bos? Apa kata aku? Makanya rumah ini enggak usah dijual. Tapi tau enggak? Kalau orang tadi itu bos, beli, langsung aja kita ini aja ya kan? Benar enggak? Ya sayang. Benar. Kan benar kata aku, rumah ini enggak usah dijual. Sayang, Mary mana? Tadi kan ada ya? Udah pulang. Ini aku. Si Mary mana sih? Bos, ada yang lihat Mary? Kali ya? Hah? Ini aku, bos. Si Mary mana sih? Bos, ini aku di sini, bos. Ini aku di sini, Mbak Gigi. Bos, tadi sih di depan kan, Mbak? Hah? Tadi sih di depan. Bos, ini aku di sini. Bos, bos, kalian aku. Sayang, kemana ya? Jadi enggak beli. Apa? Jadi enggak beli. Iya, tanya orangnya. Kasih tahu Mary deh, sayang. Suruh bersih-bersihin dulu di luar. Bos, aku di sini, bos. Ya, tadi keluar kan? Bos. Gua suruh itu dulu, sayang. Aku suruh dulu. Lah, kenapa bos enggak bisa ngeliat aku? Mbak Gigi, aku di sini, Mbak. 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 Aku kenapa ini ya? Bos. Jadi dong. Bos. Jadi dong. Jangan dicuai. Si Mary gimana ya? Bos, Mas, aku di sini. Bos, aku di sini. Intinya itu. Bos, enggak dijual. 15M. Ya. Kalau hari ini mau transfer sesuai dengan kesepakatan tadi aja. Jangan-jangan di sini benar-benar ada penipu. Hah? Soalnya Mary kan hilang. Jangan-jangan dia dibawa lagi. Bos, aku di sini, Bos. Hah? Tapi amat dulu aku benar-benar memang saya hilang. Tadi ya dulu bos, saya pernah aku di sini, Bos. Ada. Cuman katanya pas saya pindah dia enggak ada juga. Katanya sih memang enggak boleh sompral di rumah ini, jangan ganggu lah gitu. Hah? Tapi soalnya waktu itu ada yang mau ganggu-gangguin di sini. Oh iya, ada orang langsung masuk RS. Aduh, ada orang yang ngomongin langsung memasak. Tolongin aku. Ya udah enggak apa-apa. Tadi kita sesuai kesepakatan aja. Tapi kalau jadi beli rumah ini jangan manggil-manggil dukun atau gimana-gimana yang memang mengganggu tetangga. Mbak, karena bisa disekap sama penunggu ini terus bisa hilang untuk selamanya. Bos, ini jadi ada kan ada banyak di berita-berita orang yang hilang enggak ketemu. Nah, itu udah dimasukin ke dimensi lain. Akhirnya kalau enggak mikir aja dulu ya. Ya kalau enggak mikir dulu, satu hari nanti kabarin. Ya. Sayang kita pulang yuk. Bos, aku bos. Mbak ya, nanti kita takut sana aja ya. Hah? Mbak, ini aku, Mbak. Bos. Sayang, Mary gimana nih? Ya udah paling nanti kalau aku di sini. Nanti dia kan bisa pulang sendiri lah kalau kalau sampai Mary, gua kan mau cabut nih kalau Mary belum nemu juga, ditulis di koran aja. Ya, bos, ini aku di sini, Bos. Mary hilang setelah memanggil dukun. Bos, aku di sini. Woi, Bos, Pak Gigi. Dia udah panik, si Mary udah panik banget kita kerjain. Akhirnya masalah rumah aku kesampingan dulu lah. Nanti gampang lah kalau mau dia beli atau enggak, telepon aja. Yang paling penting, aku mau balas dendam dulu sama Mary. Bos, itu saya bohong, Bos. Saya bohong, saya yang nakut-nakutin di sini. Emang ada yang bisik-bisikin sih? Bos, itu saya. Siapa yang bohong, sayang? Saya bohong, Bos. Nggak ada hantu di rumah ini. Bohong. Kayak suara si Mary, katanya bohong dia. Iya. Makanya jangan suka bohong jadi orang. Bos, aku kemana?